Alhamdulillah teman-teman, ini habis berburu tadi sore nih. Ini yang lain masih kecil-kecil, tetap kita cari untuk yang sudah waktunya petik. Nanggung-nanggung temen nih. Kita enggak ini ya, ragu ini teman-teman. Ini enggak tahu dibiarin, kan jangka petiknya itu satu hari sekali. Jadi saya sekarang petik, besok enggak, besoknya petik lagi. Jadi kalau ini ditinggal kebesaran enggak ya, teman-teman? Udahlah petik aja, bismillah. Oh iya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di channel Kebun Sabar Abdur. Oke, alhamdulillah sore ini teman-teman kita petik lagi, petik yang kedua ya teman-teman. Untuk yang pertama alhamdulillah dapat berapa kilo itu? 10 kilo atau berapa itu yang pertama. Ini yang kedua baru kita petik. Tuh, alhamdulillah. Saya datang ke sini udah selesai, jadi enggak ikut metik juga apa-apa. Tadi petiknya ini sama ibu saya ya teman-teman, sama Mai. Mai di sana nggak tahu, lagi nanam cabai. Nih, ini rencananya teman-teman tak taruh sini, tengah sini. Ini kan paling 20 petik atau lima, sekitar hampir 20 petik ini udah hampir mati. Kita susuli cabai ya teman-teman. Semoga ini cabai ini berkembang dengan sesuai dengan ekspektasi dan kita belajar bersama ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, sore ini dapat untuk yang petikan yang kedua dapat 2 karung ini kalau nggak salah. Ini entah salah 2,5 karung lah. Alhamdulillah kemarin dapat sekitar hampir 10 kilo, sekarang 2 karung alhamdulillah lah. Meskipun untuk harga dibilang murah, kalau nggak salah 2.000 katanya, tapi tetap kita syukuri aja, udah kita udah berusaha, yang masalah hasil itu Tuhan yang menentukan. Kita cuma bisa berusaha udah, kalau tanamannya sehat berbuah lebat itu kita udah senang ya teman-teman. Ini untuk kualitas buahnya alhamdulillah petikan kedua kayak gini, ijo royo-royo super. Ini merek jagungnya Top Taffy ya teman-teman. Nih, wish mantap. Ini lagi musim kawin atau musim ngantan, jadi semoga minggu-minggu ke depan harganya mulai naik lah. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Saya kira cukup untuk video hari ini, sore ini. Tonton terus video saya, saran dan pesan dan masukan untuk perkembangan tanaman saya. Dan juga ini bentar lagi saya mau nanam cabai, ikuti terus ya teman-teman. Masukannya juga boleh, kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam semangat Indonesia. Bye.